Ya, pemirsa, polisi menangkap ratusan pemuda yang terlibat tawuran di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tawuran dipicu aksi balap liar. Ratusan remaja terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta Tuban, Jawa Timur, Senin malam. Tawuran diduga disebabkan oleh aksi balap liar yang sebelumnya dilakukan. Polisi pun menangkap ratusan pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran yang videonya sempat viral di media sosial. Selanjutnya para pelaku ini beserta motornya dibawa ke Mapolres Tuban untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, malam ini kita berhasil mengamankan sekitar 100 sepeda motor berikut dengan para pelakunya. Nanti kita identifikasi siapa yang joki, siapa yang taruhan dan sebagainya. Ya tentunya nanti kalau ada tindak pidana perjudian, nanti kita angkat ke perjudian. Kalau ada pelanggaran lainnya tentunya akan kita lakukan tindakan lebih lanjut. Kegiatan serupa akan terus dilakukan petugas sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, serta memberikan efek jera bagi para pelakunya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.